Bimbang hotel kan. Unta tu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Maka Nabi menumpang buat sementara di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, sementara rumah Nabi di berhampiran masjid Nabi itu siap. Menumpang sementara. Kemudian Abu Ayyub bagi Nabi duduk di atas. Nabi tak kuat untuk orang. Tak kuat untuk naik atas lah, Nabi duduk di bawah. Ada memuliakan Nabi SAW yang sorry yang meninggal di bumi Turki, dikubur Abu Ayyub Al-Ansari ini di Turki. Kalau pergi ke Turki, insyaAllah ada peluang kita melihat makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan sampai situ dulu surat 40, surat 40. InsyaAllah pada kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung. Ya, tadi ini ialah pada bulan Nimrud, pada 18 Mei 2013. 18 Mei 2013. Dan insyaAllah dengan izin Allah SWT, insyaAllah rasa-rasanya bulan depan tak ada apa-apa pun. Taklah saya tunggu SMS. Ada orang tanya? InsyaAllah. 18 Mei 2013. Jadi insyaAllah tuan-tuan akan menjauh bulan kita pada tahun ini. Ya, dan saya ambil tuan sendiri menasihat diri saya dan kepada tuan-tuan puan-puan saya, kalau ada orang kita yang akan berkata tanpa nanti, tolong kita akan menangkan kita seorang-seorang. Kira lah belah mana ke minggu ke belanjau ke apa-apa. Kerana Nabi kata di akhir hadis yang saya baca mula tadi, tak kelah tu Nabi kata berakhlaklah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Jadi berakhlak baik. Jadi orang nampak orang Islam tengok pun orang respect orang, tapi spring daripada orang-orang Islam. Kalau orang Islam buat perangai yang berukan, macam balas tadi, dia bukan kapal, bawa bendera, bawa bendera tu kau pihak lah. Dia bawa motor, dia press, bunyi kreng, dan buat. Ini bukan akhlak, mesti baik yang buat sebarang orang Islam. Kalau dah tak pergi lah, tak pulang juga. Kalau orang Islam pun buat perangai yang tadi, ini adalah perkara yang berukan. Kerana Nabi tak ajar kita buat orang-orang yang buat bising dengan orang, mengganggu orang, mendatangkan rasa tak selesa kepada orang. Ini semua tidak diajar di dalam Islam. Islam ajar kita berbaik-baik, berkasih sayang, ramah sesama, hubungan baik. Kita walau macam mana pun, kata Nabi SAW, waqumu ibadallahi ikhwan. Ini lah kamu Muhammad Allah yang bersaudara. Politik-politiklah. Tapi kita jaga hubungan bersaudara. Dan jangan letakkan diri kita sebagai orang yang menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak bersatu, satu hal tak apa. Tapi jangan letakkan kita menentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Letakkan diri kita sebagai orang yang mendukung agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah nasihat kepada saya dan kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. InsyaAllah kita akan bertemu pada waktu yang saya sebutkan tadi. Apa-apa yang baik dalam kuliah ini, ambillah dan kesempatan dan mengundi Allah Subhanahu. Apa-apa yang kurang dalam kuliah ini, ampunkanlah. Tinggalkan ampunkan diri saya, kerana saya bukanlah orang yang terbaik di kalangan tuan-tuan perempuan. Saya hanya menyampaikan sedikit yang mulia tadi untuk diusir sebagai tuan perempuan pada pagi. Sekian dari dulu. Wallahu rasulullah wa rahmatullahi. Aku lupa ni hasil perempuan sendiri. Walaupun kita tidak akhiri kuliah kita pagi ini dengan tasbih al-kafarah Rasulullah Rasulullah. إلا إلى أمر معنى الصالحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحم هذا النعمة المرحومة وارحم بريدة المقصومة. اللهم إنا نسألك في الأمور على هذا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم فرج الشقاء وفرج الهموم وشتت كرب الوساوس المتمم وصلنا بكلمة كتابك يا فخار جبل يا قريب يا الله يا الله يا الله. اللهم يا مدير الكتاب الله يا مدير الصحة والأهل والأحزاب أيزم صلى الله عليه وسلم بن سلمان صلى الله عليه وسلم الرحمين. ربنا زيد المؤمنين فضلا وربنا اجعل المؤمنين حسنا ولا ولا تحسن فوقنا عذاب النار. ربنا عليك توكلنا وإليك نلجا وإليك المصير. ربنا تقبل منا دعوانا نفسنا وأهلنا وأهلنا وسبحانك وسبحان ملك السميع العليم. وتب علينا يا مولانا انك طاهر ولا فيها شر ولا فيها شر. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم انما هو التقبل الكريم. بالله الدائم والتوفيق.